catur dan Scrabble yang bertempat di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Lampung dan sedang berlangsung juga acara LCT yang di mana acara tersebut merupakan salah satu rangkaian dari Disnakalis BEM Fakultas Teknik Universitas Lampung. Berikut adalah liputannya. Peserta yang mengikuti perlombaan ini berasal dari Civitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada perlombaan Scrabble, pemenang dari oleh teknik geofisika, sedangkan teknik arsitektur menempati juara kedua dan teknik elektro menempati juara ketiga. Dan pada perlombaan catur, pemenang diraih oleh teknik elektro dan teknik survei dan pemetaan menempati juara dua. Sekarang saya sedang berada di arena futsal dan tenis meja yang bertempat di lapangan perpustakaan Universitas Lampung. Perlombaan ini merupakan salah satu rangkaian dari acara Disnatalis BEM Fakultas Teknik Universitas Lampung. Berikut adalah liputan. Supporter pada pertandingan futsal dan tenis meja terlihat membanjiri lapangan perpustakaan Universitas Lampung. Mereka sangat antusias dan menjagokan tim dari jurusan mereka masing-masing. Sekian liputan Engineering Expo kali ini dan nantikan liputan kami yang berikutnya.